tak. Kejadian pada jam 11.55 WIB di toilet kantin karyawan Mall Alam Sutera di lower ground. Sudah berapa orang diperiksa? Pemeriksaan sudah 6 saksi dan sekarang masih olah TKP. Jadi yang pertama dari Cibom untuk menentukan apakah ada bahan peledak yang lain. Kemudian ini sedang berlangsung inavis, nanti lagi selesai. Kemudian sekarang sudah mau masuk dari lapor Polri. Ada peningkatan dari 64 CCTV sudah 120, petugas keamanannya juga sudah menaik dari 105 kalau nggak salah udah jadi 120-an dan lain sebagainya. Tapi masih ada celah-celah kosong yang memang harus diantisipasi. Tadi Pak Kasat Reskrim juga sudah menyampaikan kepada saya. Nah inilah yang akan kita evaluasi bersama dari pihak pemerintah kota, pihak kepolisian, bersama semua pengelola-pengelola mal-mal yang ada di Kota Tangerang. Dan mungkin bukan cuma mal, mungkin juga tempat-tempat lain seperti apartemen dan wilayah daerah-daerah yang cukup rawan di Kota Tangerang. Ini yang kita pengen semuanya bisa sama-sama meningkatkan dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan buat masyarakat di Kota Tangerang.